Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma'am. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, dan baru saja kita lakukan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang baru saja kita lakukan tentunya dalam keadaan khusyuk dan khudu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat mendapat ridhonya dan mendapat bagian yang sangat kita harapkan, yaitu syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sedikit lagi kita sudah mau menghadapi bulan suci Ramadan. Ini tinggal bulan apa nih? Ini bulan April. Habis April? Di bulan Ramadan. Perkiraan kita, perkiraan bulan Ramadan tanggal berapa? 16, 17 Mei. Diperkirakan segitu. Untuk itu, jamaah sekalian, bulan suci Ramadan itu adalah bulan Syahrul Quran. Tentunya kita sangat dianjurkan untuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, tentunya sudah kita pelajari dari awal hukum-hukum tentang membaca Al-Quran. Dalam kesempatan kita memang membahas tahsil tilawah, tahsil Al-Quran. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kita sangat ingin bacaan kita di hadapan Allah nanti tadarus di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, dan tentunya juga bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan di luar Ramadan. Nah, kesempatan kali ini pula kita ingin mengecek bacaan-bacaan kita yang masih punya masalah dalam ilmu baca. Kita akan lebih praktek ya, lebih banyak praktek pada kesempatan ini. Tentunya nanti kita tutup, sebelumnya kita buka tanya jawab. Untuk mengawali praktek, karena memang surah Al-Baqarah ini dari dua juz lebih ya. Berapa juz surah Al-Baqarah? 2,5 juz. Ini sudah menggambarkan hukum-hukum tajwid yang hampir sempurna dalam tilawah Al-Quran. Yang kita sedang konsentrasikan adalah tilawah Imam Asim riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyyah. Nah, sisanya adalah muskil kalimatnya yang memang terdapat di sekian banyak surat-surat Al-Quran. Muskilnya korib, muskilnya jarang terjadi. Yang tentunya akan kita kaji pada kesempatan ini adalah hukum yang umum kita baca. Idharnya, idhomnya, ikhfa'nya, iqlabnya, matnya, tarkib, tafkhimnya, dan sebagainya. Jemaah sekalian, nanti kita keliling aja nih ya. Keliling aja nih dari depan terus kita. Gak usah banyak-banyak, satu orang dua ayat. Mengecek dari kita semua yang teman kita baca dua ayat, kita akan mengecek apa yang belum kita pahami, kita dapat dari teman kita. Kemudian ditambah lagi dua ayat berikutnya,
dapat lagi kita dari teman kita yang kedua. Terus terus berikutnya tentunya kita semakin banyak memahami ya, pagi hari ini semakin banyak memahami bacaan-bacaan Quran yang belum kita paham. Dan saya awali 3 surat, 2-3 ayat untuk menjadikan contoh bacaan Al-Quran. Di awal surah Al-Baqarah, yang mungkin mau memegang mushaf dipersilakan. Saya awali surah Al-Baqarah ayat pertama, kedua dan ketiga. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sama-sama Bapak Ibu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama
menyampaikan kepada kita semua, hatamkanlah Al-Quran minimal satu bulan sekali di luar Ramadan. Kalau siap satu minggu, kalau memang sudah lancar, kalau mau, dan harus bertekad untuk siap menghatamkan Quran. Kalau sudah mau hatam Quran, jangan berpikir ya bacanya belum lancar, bacanya belum bagus, ketika di depan ustaz banyak salah. Jangan seperti itu. Jadi pedomannya bukan belum lancar, belum bagus, hatamin saja. Pokoknya selama hidup kita, kita pernah apalagi sering menghatamkan Al-Quran. Kemudian di awal surah Al-Baqarah sudah kita jelaskan ayat keduanya, akhir dari ayat surah Al-Baqarah di setiap akhir ayat, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya selalu dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nanti ya berikutnya ya. Kemudian boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, kita ambil satu, kita ambil tidak 2, tidak 4. Kita ambil ya 6. Silakan. 4 silakan, 2 pun silakan. Yang penting seragam, ketemu pada umumnya sama. Pada hukum yang sama seragam kan? Baik, jamaah sekalian, kita nanti awali dari sebelah kanan saya. Silakan Pak. Diulang dari awal surah. Yeah.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim.
الذين يؤمنون
عهد ميثاقي الذين يعبدون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به وعلم آدم الأسماء
Bismillahirrahmanirrahim.
Yeah.
Ya, lanjutkan ya Bani Israel. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, bacaannya sudah mulai bagus, lancar, hukumnya juga ya paling ada tersendat sedikit. Ini kelihatannya tersendatnya cuma satu di napas. Napasnya udah sisa ya. Napasnya ya. Jadi baca Quran itu walaupun napasnya pendek, kita harus memahami cara berwakaf dan melanjutkan, namanya ibtidah. Jadi saya ulang, tolong diperhatikan ayat terakhir tadi. Kalau napasnya pendek, alladzina yaqunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau haman sampai situ napasnya. Diulangnya annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi. Ternyata napas kita gak kuat dibagi dua, mesti dibagi tiga. Diulang bagi tiga. Alladzina yaqunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Begitu caranya. Jadi jangan annahum ilaihi, enggak boleh. Ya. Ya, mengambil napas di perjalanan tanpa berhenti, mengambil napas di perjalanan membaca tanpa berhenti dulu, tanpa berwakaf, hukumnya haram Al-Qur'an. Enggak boleh. Ya. Jadi berhenti aja, jangan dilanjutkan, berhenti saja, nanti ulang lagi, berhenti lagi, ulang lagi. Jadi sambung menyambung. Nanti praktek di dalam sholat sama, ya baca Quran seperti ini sama kita praktekkan nanti di dalam sholat. Dan ibu, bapak sekalian, jika tadarus Quran, begitu caranya. Jangan memaksakan nyambung tanpa berhenti dulu kemudian ngambil napas. Gak boleh hukumnya. Ini bagian wajib dari yang harus kita pahami ketika kita baca Quran. Pendek-pendek aja. Memang napasnya pendek ya udah. Emang segitu adanya. Alladzina yaqunnuna annahum sederhana, jika tidak ada tanda, tidak boleh melanjutkan tanpa mengulang. Itu aja ya. Jika ada tanda, tanda wakaf, silakan tidak mengulang asalkan tanda wakafnya bukan lam alif. Bukan lam alif. Jika lam alif terjadi di akhir ayat, berwakaf dan jangan mengulang. Kalau lam alifnya di akhir ayat, itu caranya. Jadi jangan bernafas tanpa berhenti ketika di tengah ayat. Alladzina yaqunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Enggak boleh. Iya, emang nafasnya banyak itu orang. Seakan hafalnya panjang, tapi sebetulnya pendek. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi, ya. Maaf
ini mengenai tanda-tanda baca, Ustaz. Tapi di dalam surat-surat yang kita baca ini belum kita jumpai. Cuman saya waktu membaca itu menemui yaitu tanda seperti angka 4. Jadi kalau di apa namanya perbukitan Timur Tengah itu ada tanda yang saya kurang begitu jelas, tapi ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah tanda mati jais dengan 4 barokah. Itu yang terdapat pada surat Yasin ayat 23, surah 33 Al-A'raf 82. Itu ada tanda seperti angka 4 tidur gitu. Ya itu bacaannya apa betul 4 gitu. Bacaannya apa coba? Coba baca. Di surat Yasin ya. 23. Baca. Coba dibuka. Ayat 23. 23 apa 23? 23. Berapa, Pak? Ayat berapa? 23. 23. Baca. Itu mobilnya Yasin. Surat Yasin. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. Di mana empat? Ada angka empat di mana? Lupa. Gak ada tandanya. Seperti angka empat itu. Lain itu. Mana? Ya, kalau angka 4 di luar Quran, ada kan itu bukan 4, namanya huruf ain. Di luar Quran kan, ada di pinggir Quran. Nah itu bukan 4, ain. Jadi itu, kalau itu bukan tanda panjang, tapi paragraf. Paragraf. Setiap mengawali cerita. Putus lagi awal cerita itulah yang disebut dengan waqof tam, sempurna cerita dari kisah-kisah Al-Qur'an. Ya bawa sini. Seperti angka 4. Seperti angka 4. Itu rumah ya. Ya, ya, ya. At-takhidhu min dunihi alihah. Dihi hatomir. Kemudian mau terangkat kotak. Itu ada rumah itu. Dibilangin rumah itu. Rumah. Rumah kah? Rumah ya, bukan angka 4. Itu yang dibaca 4 harokat, betul? Rumah. Betul 4 harokat ya. Namanya Matsilah Torinah atau nama lain Matjahis Munfasir. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya mari kita benahi, kita sempurnakan bacaan Al-Qur'an kita. Paling tidak kalau kita masih dalam keadaan sehat seperti ini, kita terus mengkaji cara baca Qur'an kita. Kemudian jangan lupa pahami. Setelah kita baca dengan baik, kita pahami isi kandungan dari ayat suci Al-Qur'an. Dan saya selalu mengingatkan
mari kita galakkan pada diri kita sendiri. Jangan tidak pernah menghatamkan Quran. Baca Quran, hatamin. Ya, hatamin. Kalau bisa sebulan sekali. Sebulan sekali mah hatamin. Kita kan sudah punya waktu yang cukup banyak dari 24 jam. Dulu sibuk. Ya, kerja pagi berangkat, pulang sore bahkan malam. Udah pulang capek, istirahat. Udah istirahat, udah ketemu pagi lagi. Ya. Kita berangkat lagi kuliah. Tapi itu kerja, ngantor. Pagi begitu, pulang malam. Nah, sekarang keberkahan ilmu, keberkahan umur yang kita masih miliki, tentunya harus kita cepat hatamkan Al-Quran. Yang belum pernah hatam, kan sudah digambarkan kepada Nabi. Siapa yang baca Quran kemudian berdoa, doanya dijabah. Amin baca Quran, berdoa, doanya dijabah. Karena dibantuin aminnya sama malaikat. Apa kata Nabi? Man qara'al Qur'ana, siapa orang yang telah membaca Quran, selesai baca Quran, kemudian doa. Man qara'al Qur'ana summa da'a, kemudian dia berdoa. Aminan min du'aihi arba'atu adafi malak. Jadi ketika dia baca Quran selesai, kan di situ kata Nabi enggak ada batasannya berapa ayat, berapa surat, berapa juz. Yang penting selesai baca Quran, kemudian memohon kepada Allah di berdoa, doanya diaminkan 4000 malaikat. Kalau malaikat yang aminin, insya Allah Allah akan ijabah apa yang kita inginkan. Baik ya mas kalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita saling menyimak, dan bacaan kita semakin sempurna. Nanti yang laki-laki dari bapak sampai di sini, mulai lagi. Duduknya jangan pindah, jangan bikin entah. Yang di sana lanjutkan, ya. Kita pindah tempat lagi. Ya, baik. Saya serahkan kepada istri.